2022, pasien COVID-19 varian Omicron sudah diketahui berjumlah 882 orang, di mana sampai tanggal 14 Januari diketahui sebanyak 276 telah selesai isolasi. Artinya, telah dinyatakan sembuh. Kita doakan semoga yang masih menjalani isolasi juga akan segera sembuh. Terkait dengan kesembuhan, berita baik lainnya yang bisa saya sampaikan adalah bahwa pemerintah terus menjamin ketersediaan obat COVID-19 dalam negeri. Tentunya untuk mengantisipasi gelombang lanjutan virus SARS-CoV-2.